A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء ayat 89 dan 90. Ingatlah tatkala Zakaria ketika mana ia menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan diriku ini seorang diri tanpa mempunyai anak, dan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Lalu kami memperkenankan permintaannya dan kami kurniakan kepadanya Yahya, dan kami perbaiki kondisi isterinya sehingga boleh mengandung. Sesungguhnya mereka itu bersegera, yakni berlumba-lumba dalam melakukan kebajikan, dan mereka meminta kepada kami dengan pengharapan dan ketakutan. Dan mereka itu saat meminta kepada kami amatlah khusyuk dan berendah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد خير من اجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الوفا وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur dan gembiranya kita kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi ruang untuk kita bersama-sama bertamu dalam majlis ilmu. Moga-moga pertemuan kita ini menjadi suatu saksi kepada Allah Subhanahu wa Taala kita menyukai majlis-majlis zikir, dan insya-Allah Allah, moga-moga Allah memudahkan kita jalan untuk meniti masuk ke dalam syurganya insya-Allah. Dan pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat baik dalam kehidupan dan sangat relatif dalam kehidupan manusia, terutama orang-orang yang sentiasa ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah Taala, iaitu doa mustajab atau terhijab. Dan pada pagi ini kita sama-sama dengan masyarakat di luar sana dan juga bersama-sama di dalam studio menemani saya pada hari ini kumpulan muslimat dari kelas Bina Insan Kemas Jeram Kuala Selangor. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semuanya ceria-ceria dan sihat-sihat belaka. Moga-moga kesihatan dan keceriaan ini digunakan sebaiknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tadi kita dah baca satu ayat daripada Suratul Anbiya. Dalam surah Anbiya ini banyak cerita-cerita, nama pun surah Al-Anbiya, iaitu cerita para nabi. Jadi banyak cerita-cerita dan rentetan daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi sebelumnya menceritakan tentang Nabi Yunus. Kemudian disusuli dengan Nabi Yahya alaihi salam. Kenapa saya pilih satu cerita daripada Nabi Yahya alaihi salam? Cerita-cerita ini menunjukkan kriteria dan juga bagaimana para nabi ini berdoa kepada kepada Allah. Apa yang kita nak belajar daripada Nabi Allah Zakaria alaihi salam adalah keadaan Nabi Allah Zakaria. Kita tahu Nabi Allah Zakaria ni ada anak ke tak ada anak? Tak ada anak sehingga umurnya hampir 96 tahun. Maknanya kalau kita tengok keadaan orang 96 tahun ni, biasanya ya Allah tak adalah anaknya kalau nampak keadaan begitu. Dan isterinya juga berada dalam umur yang sudah melewati umur melahirkan anak. Maka dalam keadaan itu kita tengok semua asbab-asbab dari sudut kemanusiaan, keduniaan terputus.
Anda dari sudut tengok orang kata, eh takkan mustahil orang tua mengandung. Betul? Takkan kata, ish takkanlah orang tua boleh melahirkan anak dan sebagainya. Dalam keadaan itu, hasrat Nabi Allah Zakaria AS, dia inginkan zuriat. Dia nak juga. Tapi apa yang dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertawajuh, dia pohon doa kepada Allah, dia kata Rabbi la tadharni farda. Nampak cara Nabi Allah Zakaria minta, ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku sendirian. Maka ni tips orang-orang yang belum lagi dikurniakan anak, boleh beramal dengan doa yang diamalkan oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Engkaulah sebaik-baik pemberi waris, iaitu ayat 88 surah Al-Anbiya. Ayat 89 surah Al-Anbiya. Okey, ayat 89 surah Al-Anbiya, boleh amalkan doa ini. Kenapa Nabi Zakaria, apa yang boleh kita belajar daripada Nabi Zakaria? Dia tidak putus asa dengan Allah. Dia masih lagi bersemangat. Walaupun dia tahu keadaan dirinya, kondisinya itu tidak mampu untuk, tidak memungkinkannya untuk mendapat zuriat. Kerana itu Allah Ta'ala menjawab doa Nabi Allah Zakaria dan Allah hadiahkan anak kepadanya, iaitulah Nabi Allah Yahya AS. Wa aslahna lahu zawjah. Dan Allah kata, kami elokkan kondisi isteri Nabi Allah Zakaria untuk melahirkan. Maknanya dari sudut asalnya, dari sudut fizikal, biologi seorang wanita yang sudah tua tak mampu nak, tak boleh nak mengandung, bahaya dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha kuasanya Allah Ta'ala boleh mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi itulah mukadimah kita pada awal perbincangan kita. Jika ada apa-apa soalan untuk kita mulakan selanjutnya perbincangan kita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hafsah binti Mukhtar. Ya, Puan. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Kenapa kita perlu berdoa? Minta tu penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Baik. Tepat dan mantap soalan. Kenapa kena doa? Sebab yang pertama, kalau kita tengok doa ni apa, Nabi SAW bersabda dalam dua hadis yang paling utama dalam bab berdoa ini. Pertama sekali hadis riwayat Tirmizi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Itu nombor satu. Afdalul ibadah ad-du'a. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Surah Fatihah yang kita baca pun doa. Maka nombor satu, kenapa kita perlu berdoa? Sebab dia ibadah. Sebab dia ibadah. Nombor dua, orang yang tak doa ni orang yang takabur, kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah Taala dalam surah Ghafir ayat 60. Tuhan kata, berdoalah kepada aku nescaya aku akan perkenankan. Sesungguhnya orang yang takabur daripada berdoa kepadaku, yakni daripada ibadah kepadaku, akan masuk neraka jahannam dengan mudah. Dia masuk neraka jahanam. Itu nombor dua. Jangan takabur. Nombor tiga, mendatangkan kasih sayang Allah. Hadis Nabi SAW menyebutkan, man lam yas'alillah yaghdab alih. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Siapa yang tak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ada satu syair yang menjelaskan tentang hal ini. Inna Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yas'alu yaghdabu. Apa dia? Syair itu kata apa? Sesungguhnya Allah marah kalau kamu tak minta dekat dia. Allah marah kalau kamu tak minta. Tapi kalau kita minta dengan manusia marah apabila kita meminta darinya. Sebab tu kena minta dengan Allah. Sebab nak membuktikan kita ni tak takabur. Kemudian kita tak nak Allah marah kepada kita. Sebab tu kita minta doa. Kemudian hubungan dengan Allah Ta'ala dan makhluk. Hubungan dengan Allah Ta'ala dan makhluk. Memang kita ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, manusia yang lemah adalah manusia yang lemah untuk berdoa. Dan manusia paling bakhil adalah manusia yang bakhil memberi salam. Itu sabda Nabi SAW. Itu sebab-sebabnya kenapa kita mesti berdoa. Okey, ada soalan yang lain boleh kita kongsikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Ustaz, apa yang menyebabkan doa kita mustajab atau terhijab?
Oh, okey. Terima kasih soalan. Kenapa doa kita mustajab? Kenapa doa kita kadang-kadang terhijab? Pertama sekali kita tengok bab mustajab dulu. Apa yang menyebabkan doa kita mustajab? Pertama sekali ikhlas kepada Allah. Doa walaupun kita nak berhajat sesuatu tapi kita ikhlas kita kepada Allah. Wad'uhu mukhlishan lahu mukhlishina lahu din. Kata Allah Taala dalam ayat surah Al-A'raf ayat 29, berdoalah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya demi agama. Nombor dua, sebelum berdoa kena sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam surah Nuh, istighfar kepada Tuhanmu, Allah Maha Pengampun. Nombor dua, itu nak menyebabkan doa kita mustajab. Yang ketiga, khusyuk dan rendah diri, penuh harapan dan rasa bimbang. Itu ayat yang kita bacakan tadi pada awal suratul dalam perbincangan tadi, suratul Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Doa dalam keadaan harap, bimbang, takut, rendah diri, bukan takabur. Yang seterusnya, ilhah, kita kena sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh minta, tak jemu, ulang-ulang permohonan dan tidak sama sekali kita menggagalkan diri kita untuk berdoa. Jadi kita akan sambung semula selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Alhamdulillah, kita masih membincangkan tentang doa mustajab ataupun doa terhijab. Kita sambung tadi perbincangan. Kenapa kena ulang-ulang doa? Sebab Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Ibn Mas'ud, dia kata apa? Wa kana yu'jibuhu SAW an yadu'wa thalasan wa yastaghfir thalasan. Nabi sentiasa doa, satu-satu doa tu dia ulang tiga kali. Maknanya ulang. Kita ulang permintaan kepada Allah. Allah tak marah. Kalau ulang minta dengan orang, orang marah. Dengan Allah, Allah tak marah. Kemudian doa dalam kesempitan dan banyakkan berdoa bila lapang. Dalam satu hadis, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifuka fi syiddah. Kamu, bila kamu kenal Allah dalam masa kamu lapang, Allah akan kenal dan tahu kamu waktu kamu susah. Jadi doa waktu susah tu memang itulah antara doa yang mungkin mustajab. Dan banyak doa, banyakkan berdoa walaupun dalam keadaan kita lapang. Yang seterusnya, kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya. Ya Rabbi, Ya Rahim, Ya Wadud. Contohnya ya, kita guna nama-nama Allah. Kemudian pilih doa yang ringkas dan padat. Setengah-setengah orang dia suka doa panjang-panjang. Kalau tak panjang dia kata tak puas rasa tak? Tak puas lho, pendek sangat doanya. Kalau kita tengok doa-doa Nabi SAW, pendek-pendek semuanya. Ringkas dan padat. Dan tengok macam doa tadi Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Itu je. Ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. Bagilah aku zuriat. Itu je. Mudah. Okay, doa padat, padat dan ringkas. Baik. Doa terhijab pula sebab apa? Nombor satu, riak. Sombong, riak dan takabur kepada Allah. Nombor dua, kekal diri dalam maksiat kepada Allah. Ini antaranya doa yang terhijab. Kemudian, makanan dan minuman serta rezeki yang diperolehi berunsurkan syubhah dan haram. Kita tengok ada hadis Nabi SAW, seorang pemuda yang berdoa waktu itu bagaimana Tuhan kata nak diampunkan ataupun nak diperkenan dosanya, sedangkan ghudhiya bil haram wa kusiya bil haram fa anna yustajabu laha. Macam mana dia nak diterima doa sedangkan pakaiannya sumbernya haram, makan minumnya sumbernya haram. Ini doa yang terhijab. Melampau dalam doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak kereta Ferrari besok. Contoh. Itu melampau betul. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku kilang yang kaya raya kejap lagi lepas makan tengah hari. Contoh. Itu cerita melampau dalam doa. Itu doa memang akan ditolak. Kemudian doa dalam keadaan yang tidak sesuai. Contohnya tinggikan suara, nyanyi-nyanyi doa. Nyanyi-nyanyi doa. Nyanyi-nyanyi dengan berdoa. Itu pun antara perkara-perkara yang disebut dalam perbahasannya tak sesuai. Sebab Allah Ta'ala ajar kita tadarru'an wa khufyah. Rendah diri, tadarru' dengan rasa takut. Rasa takut macam mana kalau menyanyi? Menyanyi ni maknanya orang tak takut, kan? Dunal jahri minal qaul. Lagi satu keadaan. Jangan ditinggikan suara. Maknanya kita doa dengan keadaan yang sesuai. Dengan keadaan yang baik.
Kemudian tidak terburu-buru doa dan putus asa, dan yang lainnya paling penting. Orang yang terhijab doanya adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Tak buat baik dengan adik-beradik, tak buat baik dengan keluarga, putuskan silaturahim, yang ni akan terhijab doanya sehinggalah dia dia menyambung balik silaturahim. Itu antara doa yang mustajab dan terhijab. Ada soalan lain boleh ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Hamidah binti Samingun. Baik. Saya ada satu soalan untuk bertanya kepada Ustaz. Ya, silakan. Siapakah golongan yang mustajab doanya? Ustaz tolong huraikan sekali keadaan, tempat dan waktu yang mustajabnya berdoa. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ha, tu macam arahan bagi kat saya. Ustaz, tak apa, tak ada salah. Okey je, gurau-gurau kita kat ya. Baik, yang pertama sekali, siapa yang mustajab doa? Siapa yang mustajab? Kita kenal dulu siapa. Nombor satu sekali, kalau yang terdekat hubungan dengan kita, ibu ba. Nombor satu mak, nombor dua ba. Sebab tu saya selalu pesan kepada ibu. Depan saya ni semua ibu kan? Saya pesan dekat ibu-ibu, tolong guna kuasa doa anda untuk baik-baik. Ada seorang imam di Masjidil Haram, kalau tak silap saya, Syekh Khalid Al-Ghamidi, kalau tak salah saya lah. Saya ingat ceritanya, orang tanya dia kenapa dia jadi tok imam. Dia jawab, kerana doa mak dia, aku dulu nakal kecil-kecil, tapi mak aku sentiasa doa. Dia kata, kamu ni nak jadi imam Masjidil Haram ke ni? Dia sebut macam tu. Jadi kalau anak kita tak berapa nak, yalah kita kata tak adalah anak-anak ni memang lah kecil-kecil memang begitulah perangainya. Kita sabar dengan Allah, kita husnuzan dengan Allah. Ya Allah, anakku ini, jadikanlah dia manusia berguna. Nak marah dia pun, ya Allah, jadikanlah dia doktor pakar, ya Allah. Nak marah. Contohnya ya. Jangan kata kamu ni nak jadi apa, pencuri. Besar dia jadi pencuri. Sebab doa ibu tidak ada hijab. Kena ingat. Sebab tu kena belajar. Jangan doa macam mak tanggang, doa kepada tanggang jadi batu, semua tak ada kesan baik. Baiklah dia doa, ya Allah, kembalikan tanggang kepadaku, hatinya milikmu, engkau tukar balik pada cintanya kepada aku. Tengok, boleh naik atas kapal, boleh makan kuih lempeng sama-sama. Tapi dia tak doa macam tu. Kenapa? Sebab tak faham. Itu kekuatan doa ibu, doa bapa sama. Tapi yang lebih kuat adalah doa Okey, nombor dua, doa orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim, dia doa dia makbul. Tapi sama juga, positifkan doa itu. Jangan habiskannya untuk kata, ya Allah, aku kena zalim, hancurkan orang itu. Jangan. Lebih baik doa untuk kebaikan diri kita. Ya Allah, aku dizalimi, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk lebih bertakwa kepada kamu. Kurniakan aku rezeki yang memudahkan aku untuk hidup. Contohnya, balik-balikkan positif. Sebab didengar Allah tanpa hijab. Nombor tiga, orang yang musafir. Jadi kalau kita berjalan daripada tempoh yang jauh, dalam musafir kita sentiasa berdoa. Ini doa yang orang yang dimakbulkan. Kemudian orang yang tertekan, yang berada dalam keadaan susah. Kemudian doa seorang kawan kepada kawannya yang lain dalam keadaan kawannya itu tidak tahu. Ini juga doa orang yang dimakbulkan oleh Allah, dan doa dari anak yang soleh. Bila kita dah mati nanti, anak soleh doa, itu doa yang dimakmurkan. Bila waktu mustajab? Okey, ambil waktu mustajab ni. Nombor satu, waktu sahur. Waktu sahur antara waktu mustajab doa. Kemudian hari Jumaat. Itu penghujung hari Jumaat adalah waktu mustajab doa. Yang ketiga, waktu hujan turun. Selalu kita, waktu hujan turun, kita tak doa. Kita nyanyi, hujan yang turun. Yang tu kita nyanyi. Tapi kita tak ada doa, tuan-tuan, yang ibu-ibu sekalian. Waktu hujan, Masya Allah, doa. Saya dulu pernah satu ketika, waktu tu di Masjidil Haram, hujan tengah turun. Oh, jarang hujan turun dekat Mekah ni kan. Saya baru nak selfie. Nak selfie dengan hujan. Ya? Baru nak tangkap gambar, ada seorang sahabat tegur. Dia kata, ya akhi, waktu ini bukan waktu tangkap gambar. Betul kamu nak abadikan kenangan ini dalam gambar. Lebih baik kamu abadikan kenangan ini di sisi Allah dengan kamu berdoa. Peh, cia, cia, cia. Makan dalam. Memang kena betul saya waktu itu. Subhanallah ya. Jadi doa waktu hujan. Okey, kemudian doa antara azan dan iqamat. Itu pun doa yang dimakbulkan. Timing. Kemudian doa apa? Doa malam Lailatul Qadar. Itu semua tahu. Bila dekat Ramadan dan sebagainya. Kemudian doa di penghujung salat, iaitu sebelum salam.
Sebelum kita bagi salam, lepas tahiyat akhir ada tempoh berdoa. Kat situ kita doa, itu doa yang dimakbulkan. Dan yang terakhirnya, waktulah. Kalau kita kata waktu, doa seketika mana kita minum air zam, air zam-zam. Dan kalau waktu pagi kita ada doa, iaitu yang disebut sebagai ketika mana mendengar kokokan ayam. Okey. Ketika mana kita mendengar kokokan ayam. Ha, itu antara waktu-waktu yang kita mustajab berdoa. Kemudian tempat-tempat pula. Kita kalau tempat paling power sekali dekat Masjidil Haram. Ha, dekat Masjidil Haram itu tempatnya. Ataupun di dalam dalam masjid. Ha, itu tempat-tempat yang boleh ataupun kita kata mustajab untuk berdoa. Ada lagi soalan kalau nak ditanyakan? Silakan. Seterusnya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazirah binti Mazuki. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimanakah adab semasa kita berdoa dan apakah ciri-ciri doa yang baik untuk kita amalkan? Baik. Terima kasih. Baik. Adab-adab kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, adab kita berdoa antaranya kita angkat tangan. Itu antara adab. Sebab dalam dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala, dia adalah Tuhan yang maha hidup, maha pemurah. Allah malu kalau kita angkat dua tangan minta kepada Allah, Allah pulangkan tangan kita dengan tangan kosong. Itu antara pertama sekali adab kita berdoa, kita angkat tangan kepada Allah. Yang kedua, kita doa secara khaufan wa tama'an. Maknanya takut dan dalam masa yang sama tamak, rasa nak betul-betul. Betul-betul kita minta. Nombor satu kita rasa takut, tapi yang nombor dua betul-betul kita nak. Menunjukkan kita betul-betul inginkan perkara yang kita pohon kepada Allah. Dan ketiga, tadarru'an wa khufiyah. Macam saya sebut tadi, kita dengan penuh khusyuk, rasa takut dan suara yang direndahkan. Ya Allah. Okey, itu doa. Kemudian kaedah kita susun doa. Ha, kaedah susun doa pun ada kaedah dia juga. Yang pertama kita susun doa macam mana? Nombor satu kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, kita puji Allah dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang mulia. Semua kita puji Allah Ta'ala dulu. Kemudian kita puji Nabi SAW, kita selawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita mulakan doa dengan memohon ampun kepada Allah atas diri kita. Dahulukan diri sendiri berdoa, kemudian barulah kita doakan untuk orang lain. Maka ini antara cara kita susun doa. Mulakan dengan puji Allah, selawat. Tengah pun puji Allah, selawat. Ujung pun puji Allah dan selawat. Itu cara kita susun doa kita supaya lengkap. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Ya Zal Jalali Wal Ikram, 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 Ya Zal Jalali Wal Ikram. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali semula kita ke rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Dan kita terus membincangkan tentang doa mustajab ataupun terhijab. Kita dah tahu sebab-sebab doa yang mustajab, di mana keadaan, waktu berdoa dan juga adab kita. Saya ulang balik untuk kita wrap up balik perbincangan tadi. Antara adabnya nombor satu sekali kita susun doa macam mana. Yang pertama puji Allah. Kemudian puji dan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian mulai doa pohon ampun kepada Allah dulu atas dosa kita. Kemudian doa atas diri kita dulu sebelum kita doakan untuk orang lain. Kemudian tengah-tengah ataupun kita puji Nabi SAW. Dan diakhiri juga dengan wassalallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita isi juga awal, tengah dan ujung dengan selawat dan juga puji kepada Allah. Dan doa dengan tidak memaksa Allah Ta'ala.
Jangan paksa Allah dan tidaklah berdoa dengan keadaan yang kita kata biasa-biasa. Contohnya mentang-mentang kita dah tahu, Tuhan tahu kan isi hati kita sebenarnya. Tapi itu tidak menjadi satu penghalang untuk kita berdoa. Dan jangan malas-malas pula ya. Ada orang doa, ya Allah, macam semalam. Dia lebih kurang macam macam biasa kata dia. Macam pergi pesan kedai mamak. Apa mau? Macam biasa dia cakap. Ataupun dia duduk dok tengok kawan sebelah doa. Kawan sebelah punya menangis. Kukak menangis. Ya Allah. Kita pun angkat tangan. Ya Allah, macam dia juga. Malas no nak doa. Ya, jangan macam tu. Ya, kita kena bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Pastikan jangan paksa Tuhan tapi minta dengan penuh pengharapan. Baik, ada soalan lain yang boleh kita kongsikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmah binti Ahmad. Nak tanya satu soalan Ustaz. Ya. Kita sering berdoa. Tetapi lambat dimakbulkan. Di mana bila lambat dimakbulkan, kita rasa malas nak berdoa lagi. Kenapa situasi ini berlaku Ustaz? Okay. Mohon pandangan Ustaz. Baik. Terima kasih. Sama. Itu dia. Kita doa. Kadang-kadang doa itu lambat dimakbulkan. Pasal apa ni berlaku? Kata tadi Tuhan sebut waqala rabbakum ud'uni astajib lakum. Tuhan kata doa aku perkenankan, macam nampak cepat tapi ni kenapa lambat? Nombor satu kena letak dalam minda. Letak dalam minda. Kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Dia kata aku berdoa dan aku akan mendapat antara dua. Sama ada aku dapat apa yang aku minta, aku suka. Tetapi aku lebih suka jika aku berdoa dan aku tak dapat apa yang aku minta kerana aku tahu pada saat itu Allah yang pilih kejadiannya ataupun Allah yang pilih kehendaknya untuk berlaku kepada diriku. Boleh tak? Maksudnya kita minta apa yang kita minta, tiba-tiba Tuhan tak bagi ataupun Tuhan tak bagi lagi lah, tak perkenankan lagi, lambat lagi nak makbul. Maka waktu itu kita tahu bahawasanya itu adalah pilihan siapa? Allah. Pilihan Allah. Kerana itu aku lebih suka kerana Allah yang pilih untuk aku. Sebab itulah antara lewatnya hikmah dia, pertama sekali Allah ada hikmah tersendiri, Allah ada rahsia tersendiri. Dalam suratul Qasas ayat 68 Allah kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanlah yang mencipta apa yang dia nak dan memilih ketentuan yang akan berlaku. Wa ma kana lahumul khiyara. Dan kamu sebenarnya tak ada pilihan kecuali apa yang Tuhan pilih untuk kamu. Nombor dua, Allah maha bijaksana dalam ketentuan. Kita tahu bahawasanya apa yang Allah pilih untuk kita itulah yang terbaik. Kemudian peringatan dari Allah. Itu antara sebab dia. Tuhan nak bagi ingat kat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada benda kamu rasa kamu benci tapi benda tu baik untuk kamu di sisi Allah. Ada benda kamu rasa kamu suka tapi benda tu buruk di sisi Allah. Ada orang minta doa-doa, ya Allah janganlah jadi apa-apa, tiba-tiba perjalanan tergendala. Tak, perjalanan tergendala. Dia rasa ya Allah buang masa betul lah, tak ni tak tepat masa, marah dia. Tetapi dengan hikmah yang tidak diketahui bahawasanya Allah Ta'ala mungkin nak jauhkan daripada bala bencana berlaku. Rupa-rupanya yang nak naik kapal terbang tu pula jatuh. Dia pula terselamat. Subhanallah. Ya, orang nak naik kapal Titanic yang tenggelam dulu kan. Nak naik-naik tak sempat rupanya. Allah terlewatlah, Allah frah. Rupa-rupanya kapal tu tenggelam. Dia selamat daripada musibah. Sebab tu kita kena husnuzan, sentiasa sangka baik dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah nak bagi kita pahala sabar. Yang ketiga, Allah nak tunjukkan kepada kita cara kita memperbaiki semula diri kita. Mungkin aku ni ada sebab aku tak makbul lagi, ada sebab ni. Makanan aku ke? Aku punya rezeki macam mana? Nak suruh kita tengok balik.
Ha, sebab itulah banyak hikmah antaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kerana apa ditangguhkan doa itu untuk kita dan ditangguhkan juga sebab ada manfaat akhirat yang insya-Allah kita akan bincangkan. Ada soalan lain? Ada, persilakan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibah binti Mat Ali ingin bertanya kepada Ustaz. Berdoa adalah perbuatan yang mudah seringkas ejaan. Bagi orang yang banyak dosa, tiada faedah berdoa kerana merasakan tidak dimakbulkan Allah. Apa komen Ustaz? Baik. Terima kasih. Terima kasih soalan tu. Kita nak bagi satu motivasi. Kadang-kadang orang berdosa dia kata, apa pasal aku nak berdoa, aku dah berdosa. Kan? Kenapa pula aku? Jangan kata pencuri nak masuk rumah, dia pencuri-curi itu dosa ke tak? Dosa. Pencuri nak masuk rumah pun dia berdoa ke, ya Allah mudahkanlah pencurianku. Dia berdoa juga dia. Ya. Ha, walaupun dia buat dosa. Doa juga. Hal ni bukan pelik. Kenapa saya kata tak pelik? Sebab syaitan pernah meminta kepada Allah. Syaitan kata apa? Qala anzirni ila yaumi yub'asun. Qala innaka minal munzirin. Syaitan pernah minta kepada Allah, ya Allah, anzirni, tangguhkan keberadaan aku di muka bumi ini sehingga hari dibangkitkan. Qala, Tuhan terus perkenan doa syaitan itu. Kata, innaka minal munzirin. Kamu, aku beri tangguh. Nampak? Ha, sebab itu orang berdosa, kalau syaitan pun Allah Ta'ala makbulkan, takkan orang yang berdosa Allah tak terima. Lagi-lagi dia minta doa supaya agar dia kembali bertaubat kepada Allah. Nabi SAW pun, hatta Nabi sendiri Allah pernah tolak doa daripada Nabi. Ha, ada doa yang Allah Ta'ala tidak perkenankan. Antaranya doa Nabi di Masjid Al-Ijabah yang terletak di Madinah Al-Munawwarah. Nabi doa tiga perkara. Dua daripadanya Allah bagi. Satu Allah tak perkenan. Iaitu doa Nabi berdoa agar umatnya tidak berselisih pandangan. Tidak tidak berpecah belah. Hakikatnya itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang melakukan mungkin melakukan maksiat kepada Allah, jangan putus asa sebab Allah kata wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku meliputi segala perkara yang ada atas muka bumi. Sebab tu kalau dia jangan dia rasa buat apa aku nak berdoa sebab aku dah berdosa, tak. Masih lagi ada ruang untuk dia. Hatta kalau dia dalam keadaan dizalimi, dia berdosa, kemudian dia dizalimi, tetap Allah Ta'ala terima insya-Allah doa dia. Sebab dia dalam keadaan dizalimi. Ada keadaan-keadaan ataupun ketuan-ketuan. Terutama sekali doanya, kalau dia rasa berdosa, dia minta tenang. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni berdosa. Kenapalah susah sangat aku nak tinggalkan dosa. Oh, takkan Allah Ta'ala tak pandang doa sedemikian. Maka kita memahami bahawasanya ruang untuk kita berdoa sama ada kita berdosa ataupun dalam apa jua keadaan kita, pasti akan ada perhatiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah sentiasa kita kena banyakkan berdoa. Dan doa ni saya suka nasihatkan kepada kita semua, bukan hanya semesti kena tunggu lepas mayang, kena tunggu waktu. Waktu yang paling tepat kadang-kadang untuk kita berdoa adalah waktu kita paling rasa ikhlas. Kan sebab mustajab pertama tadi ikhlas. Katakanlah kita tengah memasak. Kan? Masak, tiba-tiba waktu tu terasa betul nak berdoa. Teng, 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 teng. Letak, kita pun angkat. Ya Allah, sesungguhnya masa ni aku berasa sungguh ikhlas. Ya Allah, jadikanlah dengan masakan ini suami aku yang soleh, anak-anak aku yang makan lepas ni, anak-anak yang soleh. Ya Allah, anak-anak aku, ya Allah, dekat sekolah, kau berikanlah ilmu mereka yang bermanfaat. Hah? Doa. Tengah kita gosok baju, serak, serak, serak. Tapi janganlah dalam tandas pula berdoa. Serak, serak, serak. Ya Allah, dah, hari ni tak adalah gosok baju. Tengah duk masuk baju dalam mesin. Mantap. Mana-mana. Dekat pasar tengah beli ikan, nampak muka ikan tu tengok kita pun rasa, ya Allah, terasa ikhlas nak berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Dalam kereta, tengah bawa kereta, kita terasa waktu tu nak berdoa, kita berdoa. Tak jadi masalah. Jangan kalau rasa nak lepas steering, lepaslah.
kalau rasa selamat. Tapi janganlah lepas sering. Terbaiknya berhenti tepi. InsyaAllah doa kan. Jadi kita minta doa dalam keadaan kita paling paling ikhlas. Jangan kita tangguh-tangguh. Sebab kalau tangguh mungkin dalam keadaan lain kita tidak seikhlas itu untuk berdoa. Sebab tu kita kena hati-hati ataupun kita kena sentiasa mencari masa yang paling sesuai dan paling ampuh untuk kita berdoa. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Kembali semula bersama kami selepas rehat nanti dalam rancangan Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Ya, jangan keliru. Terutamanya bila kita berdoa kepada Allah SWT. Takut-takut kalau kita keliru dalam berdoa, time keliru tu, tapi time salah pun kadang-kadang, iyalah Allah tahu kita tersalah. Pernah ada satu insiden, seorang pemuda, dia terlalu gembira, dia berdoa terbalik. Dia kata, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia terlalu gembira, dia tertukar doa. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Terbalik dia. Sebab dah terlalu seronok sangat. Tapi Allah tahu itu tersilap. Jadi biarlah kita betul-betul ya, jangan kita pastikan doa kita doa yang tepat dan jelas kepada Allah. Terbaik kita ambil doa-doa daripada Al-Quran, pilih ya doa-doa daripada Al-Quran, kemudian pilih doa-doa daripada sunnah yang sahihah daripada Nabi SAW. Dan kalau kita perhatikan, doa-doa daripada Nabi SAW ni pendek-pendek aja. Contoh doa waktu hujan. Apa doa hujan kalau hujan turun? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah yang bermanfaat. Contoh kan? Kan pendek aja tu. Tak ada pula sepanjang hujan tu pula nak berdoa kan? Mana sikit. Lepas tu kita berdoa lah dengan doa yang bebas yang mungkin kita rasa nak doa kepada Allah. Taib, ada soalan yang boleh kita kongsikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rohana binti Husin. Yeah. Ingin bertanya satu soalan. Bagaimanakah cara Allah makbulkan doa kita? Kasih. Okey, wah bagus soalan. Macam mana cara Allah makbulkan doa kita? Macam-macam kita tanya macam mana Allah nak kabulkan doa kita. Perkara ini pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'ati rahmin illa a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Taala selagi mana dia tidak berdoa dalamnya untuk dosa. Maknanya doa, ya Allah aku nak buat dosa, mudahkan. Macam tadi doa mencuri tadi tu kan. Ha, doa tu Allah tak makbulkan. Tapi dia nak doa, dia doa lah, tak adalah. Cuma Allah tak makbulkan doa yang macam tu. Wala qati'ati rahimin. Contohnya dia berdoa untuk, ya Allah aku tak apa suka dengan abang aku tu. Biarlah dia. Maknanya doa untuk memutuskan silaturahim. Itu tidak diterima Allah. Kecuali Allah akan bagi kepada dia dengan tiga cara. Okay. Macam mana? Nombor satu. Imma antu'ajjala lahu da'watu. Satu, Allah Ta'ala perkenankan doanya dengan segera. Itu satu kaedah Allah perkenan. Nombor dua, wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Nombor dua, kalaulah Tuhan tak perkenankan dekat sini, doa itu akan disimpan sebagai satu stok dekat akhirat nanti. Allah kata, bila kita dosa kita seimbang dengan pahala kita, Allah akan kata, nanti ada doa kamu yang aku belum makbul, maka saat ini dimasukkan dalam senarai pahala, naik pahala masuk dalam syurga insya. Itu dia. Sebab tu kena sabar ya. Kalau tak dapat lagi, kata ya Allah, apakah doa ini engkau tangguh untukku di akhirat? Itu kena husnuzan dengan Allah. Ini Nabi kata ni, cara kedua Allah perkenankan. Cara ketiga, imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Cara ketiga Allah Ta'ala perkenankan adalah dengan Allah memalingkan keburukan daripada dia setimpal dengan apa yang dia doa. Contoh dia doakan kesihatan, kesejahteraan, kebaikan apa semua, Allah palingkan daripada dia keburukan. Contohnya, mungkin kita tak tahu, kita bawa kereta,
Secara zahirnya nampak macam kalau bawa ni macam ni memang accident. Tapi Allah selamatkan misalnya. Itu Allah selamatkan kita daripada bala. Jauhkan kita daripada bencana, ujian dan sebagainya setimpal dengan doa. Mungkin kita tak dapat apa kita minta, tapi kita dapat diselamatkan daripada bala. Maka ini tiga cara yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa kita berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebab itu sahabat tanya, qalu idzan nukthir, kalau macam tu kita perbanyakkanlah doa, betul ke macam tu ya Rasulullah? Nabi pun jawab, Allahu aksar, Allah lebih banyak memperkenankan doa daripada doa yang kamu minta. Sebab itulah itu antara perkara-perkara yang kita, bila kita faham tentang soal doa ini, kita akan sentiasa husnuzan, sangka baik dengan Allah, dan kita akan maksimalkan doa kita itu dengan sebaik-baik mungkin. Baik, ada soalan yang lain boleh kita kongsikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datin Salasia Hasbullah. Ya, ingin bertanya soalan pada ustaz. Kadang-kadang kita berdoa terlalu lama tapi belum dimakbulkan lagi. Boleh tak kita minta orang lain untuk doakan kita? Sejauh manakah berkesannya doa itu? Sekian, terima kasih. Baik. Kadang-kadang doa kita minta tak berapa nak jadi. Boleh tak minta orang lain tolong doa? Kalau kita tengok dalam sejarah, Nabi SAW pernah didatangi oleh para sahabat agar minta didoakan. Tapi yang ni memang Nabi lah doanya yang sangat dimakbulkan oleh Allah SWT. Okey, dalam bab orang lain nanti kita akan sebutkan sikit pada penghujungnya. Ukashah bin Mahsan pernah minta Nabi doa. Ibu kepada Anas bin Malik pernah pergi, du'ulahu ya Rasulullah, tolong doakan Anas bin Malik. Nabi doa, Allahumma akthir malahu wa waladah, ya Allah banyakkanlah hartanya dan anak pinaknya. Doa Nabi makbul. Anas bin Malik dikatakan mempunyai hampir 99 orang anak, masya-Allah. Ini ceritanya, maknanya dari sudut meminta orang berdoa, hukum asalnya adalah harus boleh, dengan syarat ataupun dengan niat yang satu lagi, iaitu bertawassul dengan orang soleh. Maknanya orang soleh yang masih hidup, syaratnya dia kena hidup. Dia mati, dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia kena hidup, maka kita pergi jumpa dia. Tuan, saya nampak tuan ni orang yang soleh. Saya minta tuan doakan anak saya, contohnya. Kalau anak ni, patutnya kitalah yang lebih aula. Kadang-kadang orang soleh tu pun kata, apa pula yang minta dekat temannya? Mika lah, mika maknya, mika bapaknya, mika lah berdoa. Tapi ni doa ni tuan saya ni lara. Okey, tak apalah, saya bolehlah tolong. Dengan syarat, dengan syaratnya. Nombor satu, jangan sampai kita hanya semata-mata minta dia tolong doa. Kita dipanggil bahasanya relax terkangkang. Kita tak payah buat apa. Contoh. Jangan harap semata-mata dia. Satu. Yang kedua, jangan sehingga dia timbul ujub bahawasanya dialah penyebab kepada terkabulnya permintaan. Kalau macam tu, dua-dua ni dilarang. Tapi dalam asasnya, harus. Mana kita boleh minta, kita tengok mana-mana ustaz ke. Kita kata, ustaz, tolong doakan saya. Contoh. Kan? Dan kalau kita minta orang-orang yang soleh, misalnya. Contoh, kadang doa orang miskin. Doa orang miskin, ya. Kita pergi jumpa orang miskin kat tepi jalan. Kita kata, Masya Allah. Tapi janganlah pula semata-mata kita bagi. Contoh kita bagi, lepas tu kita kata, doakan ya. Pahala bagi tu dah hilang. Macam pasal nak dia timbal balik. Macam beli pula doa kat dia, kan. Tapi kalau sengaja kita ni bagi, kemudian tiba-tiba dia angkat tangan doa. Kita tak minta pun. Masya Allah, kita kata terima kasih banyak. Semoga kamu dapat balik apa yang kamu doa dekat aku. Contohnya. Ya. Oh, rasa seronok betul kalau orang-orang yang macam ni mendoakan dekat kita. Kita rasa betul kesan dia. Sebab tu bila bagi zakat ataupun bagi sedekah, Nabi SAW anjurkan kita yang terima ni untuk doa. Sebab apa? Sebab doa itu mempunyai ketenangan kepada orang yang memberi. Sebab itulah kalau kita nak minta doa daripada orang lain, pertama sekali kena tengok orangnya. Boleh, hukumnya harus, tetapi jangan sehingga dia rasa takabur. Dan sebagaimana Nabi SAW pun cakap kepada sahabat-sahabat, khusus kepada seorang yang dia ni bukan sahabat, tetapi Nabi sebut nama dia, Uwais Al-Qarni. Sebab dia taat kepada mak dia, maka Nabi kata, kalau kamu jumpa dia,
kamu tanya dia, nama dia betul tak? Nama dia Uwais Al-Qarni. Kalau betul, kamu mintalah dia doa apa-apa sesungguhnya. Apa nama dia tu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah yang umumnya dipanggil rajulun idza aqsama billahi abarrahu. Seorang pemuda kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah benarkan sumpah dia. Kalau dia berdoa, Allah perkenankan doanya. Ada orang-orang yang macam ni, kita boleh meminta tolong kepada mereka, tetapi dengan syarat, syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Dan paling penting, kita juga kena sentiasa perbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita ini, pertama sekali, jangan kita rasa putus asa dengan Allah. Nombor dua, bila kita berdoa, pastikan kita betul-betul meminta kepada Allah. Kalau kita jenis orang yang mungkin sukar untuk mengingati, barangkali kita boleh tulis, boleh rancang dulu apa yang kita nak doa, supaya bila kita berdoa tu, kadang-kadang hatta wa in kan, walaupun kita baca, kita baca dengan penuh perasaan, tapi dengan satu syarat. Jangan pula kita tulis tu dengan berima-berima pula, paksa pula berima. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah hamba-Mu, hamba-Mu datang menemuimu, apa lagi dah, dah sahabat tak ingatlah. Ha kan? Jadi jangan paksa rima tu. Kecuali kita memang orang yang seni betul, yang senang aja buat, tu tak apalah. Macam masyayikh-masyayikh kita kat Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Sedis. Contoh waktu dia berdoa, masya-Allah, kita dengar doa dia sedap kan, doa Allah. Kalau dia doa qunut nazilah, Allahumma qtulhum badada wahsihim adada, dengar bunyi tu da 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 hujung, ya Allah kan. Jadi benda tu dah biasa, dia biasa, jadi tak ada masalah. Jangan kita taklufah pula, kita taklif pula, kita beratkan diri kita atas benda yang kita tak mampu. Maka tu adab-adab kita berdoa. Kemudian jangan paksa Allah Taala, minta elok-elok, minta syurga, jangan minta lebih-lebih. Ya Allah, aku nak syurga dalam tu ada istana. Istana tu ada 10 bilik. 10 bilik dalam satu bilik, aku nak langsir macam ni, macam ni, macam ni. Macam itu precise tu. Yang tu tu memang, itu doa dia panggil doa fail. Awal-awal lagi dah fail lah. Tak boleh macam tu ya. Jadi kita minta doa secara khusus dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan penuh rasa kasih sayang kita kepada Allah, rasa kita nak betul-betul Allah makbulkan doa kita. Jaga adab kita dengan Allah, insya-Allah apa yang kita perkenankan walau tidak di sini dimakbulkan, insya-Allah di akhirat akan diganjari dan diberikan manfaatnya kepada kita, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri rancangan kita pada hari ini. Moga-moga Allah Taala lengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon akan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima di sisimu, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berdoa. Jauhkanlah kami dari rasa dan perasaan takabur sehingga kami tidak mampu berdoa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah permintaan kami, permintaan seorang fakir kepada yang mampu untuk menyempurnakan permintaannya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Perkenankanlah segala doa dan harapan sahabat-sahabat kami. Perkenankanlah doa umat Islam seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, bantulah sahabat-sahabat kami yang ditindas. Ya Allah, bantulah golongan muslimin yang tertindas. Ya Allah, perkenankanlah dari kami doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khair خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian dulu buat kali ini. Moga-moga kita ada ruang berjumpa lagi sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Give me your hand, I will give you my heart. Oh, every day is a brand new start. His words are here.